Ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Kita semua, saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi, tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri.